Balik lagi sama aku, Andi Tayoda, Cooking Channel. Hari ini aku mau ngejelasin kalian tips, trik, cara membuat sambal mata Bali yang asli. Pertama-tama bahan yang kalian perlu itu tergantung daerah. Itu sambal mata itu cara buatnya beda-beda. Ada yang terasinya lebih banyak, ada yang dia pakai daun jeruk. Nah, di sini aku mau buat yang simple dan asli, yang biasa aku makan di Bali. Aku by the way tinggalnya di Bali ya. Itu pertama yang kalian butuhin tuh tentunya bawang merah, cabai, terus ada sereh juga. Tapi banyak yang nggak suka sereh. Kalau kalian nggak suka sereh, itu bisa nggak dipakai juga. Dan untuk segarnya kalian pakai lemo atau daun jeruk. Bukan, ini lemo ya, bukan daun jeruk. Buahnya daun jeruk. Nah, untuk kalian yang pertama kali bikin sambal mata, itu aku sering lihat kalian salah. Itu yang pertama, kalian pakai minyak goreng panas. Minyak gorengnya kalian panasin di panci dulu, terus terakhirnya kalian tuangin ke dalam sambal mata. Itu nggak boleh ya. Terus kedua, yang bikin sambal mata menurut aku nggak enak, itu dari pisaunya. Kalau pisaunya puntul, itu bawangnya juga jadi lembek, terus kayak agak kasar-kasar, kurang fresh gitu. Nah, aku mau ngeliatin kalian langsung. Jadi aku mau bikin 3 sambal mata. Sambal mata ya dari pisau puntul, sambal mata dari pisau yang tajam, lalu sambal mata dari minyak yang dipanasin. Aku mau tunjukin kalian kalau itu salah ya. Yuk kita buat. Nah, pertama-tama aku mau buat sambal mata dari pisau yang nggak terlalu tajam. Ini nggak terlalu tajam. Jadi pertama kalian potong-potong. Nah, seperti ini. Lalu cabenya. Kurang lebih seperti ini. Lalu ada sereh. Serai. Kalau dibalik kadang nyebutnya sereh. Kecil aja. Nah, ini untuk yang pisau yang nggak tajam. Oke. Next, aku mau kasih tau kalian dari pisau yang tajam itu. Dari sini kalian bisa lihat nggak sih bedanya? Kayak kurang jelas ya. Nanti kalau udah hasilnya aku mau nunjukin ke kalian. Terus cabenya juga. Lalu serainya. Nah, seperti ini. Dan next aku mau buat untuk yang pakai minyak goreng panas. Ya, seperti ini. Ini yang beda ya. Ini yang pertama, ini pakai pisau tajam. Yang kedua, ini pakai pisau yang tumpul. Dan yang ketiga juga pakai pisau tajam, tapi ini nggak pakai minyak panas. Ini aku udah siapin bumbu-bumbunya, ada terasi, dia udah dibakar, terus garam. Nah, kalau kalian pengen lebih gurih lagi, kalian bisa pakai penyedap rasa. Cuma hari ini aku nggak mau pakai penyedap rasa. Nah, untuk ukuran terasinya sebanyak yang kalau kalian pengen banyak, itu juga bisa banyak. Ada orang yang suka pakai banyak, ada orang yang suka pakai dikit. Terus juga kalau dulu aku juga diajarin kalau misalnya kalian bikinnya itu kalau yang Bali asli itu bilangnya katanya pakai minyak kelapa. Kalau aku nggak suka pakai minyak kelapa karena rasanya agak bau kelapa gitu. Nah, aku mau aduk dulu. Ini yang pakai pisau tumpul ya. Aku pakai Bali ini style aja, pakai tangan. Kalau orang Bali ngaduknya pakai tangan pasti. Oke. Nah, seperti ini. Next, aku mau aduk yang ini pakai pisau tajam. Seperti ini. Nah, ini yang pakai minyak panas. Aku mau pakai tempat karena minyak panas. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini untuk pertama-tama aku pengen ngeliatin kalian. Kalian bisa lihat bedanya nggak sih? Ini yang di kanan,
itu minyak sambal mata yang pakai pisau tajam, dan ini yang pakai pisau tumpul. Kalian bisa lihat nggak sih bedanya? Dia kayak lebih berair gitu, sedangkan yang ini kayak masih fresh gitu. Nah, itu bakal ngebedain kalian untuk tahan berapa tahan lamanya sambal mata kalian yang kalian bikin. Kalau kalian pengen lebih tahan lama dan lebih gurih dan lebih crunchy, ya otomatis kalian aku rekomen untuk pakai pisau yang lebih tajam. Tapi kalau kalian pakai pisau tumpul, dia bakal seperti ini, agak basah gitu, kayak lebih berair dibanding yang ini. Nah, untuk finishing touchnya kita kasih minyak goreng sedikit aja seperti ini. Nah, ini dia sambal mata Bali. Dan untuk garnishnya biasa orang kasih jeruk limau seperti ini. Cuma kalian bisa bedain nggak ya? Kayak ini lebih menarik dibanding yang pakai pisau tumpul. Karena kalau pisau tumpul kalian potong sesuatu, itu kalian kalau kalian potong itu karena dia tumpul, jadi dia kayak berair gitu. Sedangkan kalau kalian pakai pisau tajam seperti silet, dia lebih halus gitu, kayak kalian bisa lihat kan perbedaannya. Dan ini juga mengubah rasa. Ini ada minyak panas. Kalau kalian bikinnya pakai minyak panas, itu gimana ya? Untuk pertama-tama teksturnya dia bakal biasa aja. Cuma lama-lama karena secara logika kalau misalnya bawang atau sesuatu yang mentah kalian pakaiin sesuatu yang panas itu pasti layu. Jadi sambal mata itu kan identik dengan freshness-nya dia. Jadi dia lebih segar. Lebih segar, lebih enak untuk digigit, itu crunchy gitu. Nah, sedangkan kalau kalian pakai minyak panas, itu lama-lama dia bakal layu. Sedangkan kalau kalian jualan sambal mata untuk misalnya kalian bikin rice box, aku sering banget lihat rice box pakai sambal mata. Itu kalau kalian pakai minyak yang panas, itu lama-lama waktu customer kalian dapetin sambal matanya itu kayak udah gak menarik lagi. Makanya untuk kalian yang mau bikin sambal mata, aku rekomen kalian untuk jangan pernah pakai minyak panas. Terakhir untuk kalian, tips dari aku untuk kalian yang gak punya pisau tajam atau kalian takut pakai pisau yang tajam untuk kalian pemula tapi ingin jualan sambal mata, itu rahasianya, itu tips dari aku, itu pakai mandolin. Jadi mandolin ini benar-benar membantu aku banget. Aku juga sering banget pakai kalau kalian bikinnya porsi besar atau kalian pakai jualan. Itu kayak contohnya aku mau pakai ya, ini aku punya bawang, aku pakaiin mandolin. Nah, mandolin ini juga hasilnya benar-benar tipis banget, bagus banget, kayak seperti pisau tajam. Ini seperti silet gitu ya, dia hasilnya sama kayak gini. Nah, kalau kalian bikin bawang goreng, itu juga pakai mandolin, pasti dia hasilnya bakal seperti bawang goreng yang kalian beli di supermarket, karena mereka pasti pakai mesin. Nah, kalau kalian pakai pisau juga bisa, cuma dia bakal lebih lambat, terus juga hasilnya nggak bakal semaksimal kalian pakai mesin atau mandolin. Ya, itu dia tips-tips dari aku untuk membuat sambal mata. Ini resepnya aku dapetin dari 24 tahun aku tinggal di Bali. Papa aku asli orang Bali juga. Terus untuk kalau kalian ke Bali, kalian sering makan sambal mata atau kalian suka sambal mata, itu dia nggak mungkin pakai sambal minyak panas. Lalu kedua tips dari aku, itu kalian kalau pakai pisau yang puntul, itu kalau bisa kalian beli mandolin aja, karena itu sangat membantu kalian untuk efisiensi memasak kalian. Ya, sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Terima kasih yang udah nonton. Dadah.